Oke, Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, kawan-kawan semua dimanapun Anda berada. Ini kita mau berbincang-bincang nih salah satu driver seniornya Tia Telaga Indah Armada bersama Wak. Siapa, Wak? Pak Otong. Wak Otong, gimana kabarnya, Wak? Sehat, Wak? Alhamdulillah, sehat. Sehat, Wak, ya. Badan masih fit, Pak, ya? Masih. Masih, alhamdulillah, Pak. Arus mudik kemarin gimana, Pak? Ceritanya, Pak? Lancar, lancar, lancar. Suka duka di pelabuhan tuh, Pak, kemarin. Wah, kalau pelabuhan biasa itu dari dulu juga kan kayak begitu. Gak kaget lagi lah. Benar, gak kaget, Pak. Mudik namanya mudik orang banyak. Oh, kan? Banyak, Pak. Tapi ya walaupun macet-macet, alhamdulillah kita ya, bisa mudik, Pak, ya. Kita sih masih sehat sampai sekarang ini. Ya, alhamdulillah juga kita bisa mudik, ya, Pak, ya. Iya. Bisa mudik walaupun macet-macetan, ya. Yang penting gak ada larangan lagi, Pak, ya. Ada, alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Pemerintah udah ngerti sekarang ini. Oh iya. Pak, sekarang usia berapa? Usia 67. 67. Iya. Mudah-mudahan dikasih kesehatan umur panjang, ya, Pak, ya. Iya. Dikasih keselamatan, lapangkan rezekinya, ya, Pak. Iya. Punya cucu berapa nih, Pak? Cucu 3. Iya. Oh, cucunya 3. Anak, Pak? Anak 2. Ini, Pak, mau tanya nih, asli kelahiran mana nih? Saya Jawa Timur, Madiun. Oh, Madiun. Merantau di Pagaralam tahun 77. Tahun 77? Iya. Kalau bawa Tia sendiri dari tahun berapa nih, Pak? Kalau bawa Tianya dari dulu, cuman namanya kita hidup kan ya. Keluar masuk, ya? Keluar masuk, itu biasa. Iya, biasa, ya. Kalau lagi pengen libur. Iya, namanya itu kan kita gak bisa harus di Tia terus, Berarti yang namanya kalau lagi jenuh libur ya, dari mana dulu? Yang namanya kita ngelen, Pak, ya. Suntuk Jakarta geser kemana gitu, Pak, ya. Kita kadang-kadang ya bosen juga, kadang-kadang senang kan gitu. Iya. Pak, kemarin untuk tuslah kemarin kita di bandara berapa tiket kita, Pak? Hah? Pas tuslah kemarin tiket kita di berapa kemarin? Apanya? Harga tiket sewa. Kalau di Tia ini paling 5,5. 5,5 kemarin, Pak, ya. Menurut anu lah. Biasalah itu kan, Masih ada rasa kekeluargaan lah, Pak, ya. Iya, kekeluargaan dari kecil-kecil, kalau yang besar nggak ngangkat. Iya, Pak. Kalau untuk kemarin tuh, Pak, kalau untuk per sekarang ini kita udah normal, Pak, ya, tiketnya. Udah normal. Udah normal, Pak. Kemarin normal. Udah normal, Pak, ya. Iya. Ini kalau unit yang ini unitnya Pak D apa gantiin aja nih, Pak? Ini saya gantiin. Oh, gantiin. Nah, biasanya sama? Yang satu itu udah kecapean. Oh, biasanya bawa sama itu pasangan siapa, Pak? Pak Untung. Oh, ini nih teman-teman biasanya yang sama Pak Untung yang kayak lata baca itu. Yang terbaca itu yang tinggi mobilnya. Iya, yang tinggi. Tadi masuknya jam berapa kemarin, Pak, di sini? Saya itu kemarin masuknya sore, terus ngisi di Kalideres, sekarang pulang. Oh. Gitu. Iya. Jadi kita diharuskan pulang kan, kalau nggak kali dress nanti biar dapat tambah minyak gitu. Iya, Pak. Kalau untuk sekarang berarti kita udah di 350, Pak, ya, udah kembali lagi, ya. Iya, sudah dan biasa lah, dan normal biasa. Udah normal. Nih, jadi kawan-kawan nih, kalau ketemu Pak Denny bisa disapa nih dia, ya. Ini biasanya ini pasangannya Pak Untung, Pak, ya. Iya, Pak Untung. Ini beliau nih udah nggak muda lagi. Ya, mudah-mudahan beliau selalu dikasih kesehatan umur panjang. Usia 67 sekarang. Usia udah 67 dan nggak muda lagi. Oke, Pak, ya. Makasih atas waktunya, Pak, De. Ya, mudah-mudahan dikasih kesehatan umur panjang, Pak, ya. Iya. Topik mulai dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Mas Bro. Tadi kita udah wawancara, ya, sama Pak De-nya. Ini unitnya, ya. Ini unitnya, ya. Ini masih dia, ini bukan unit dia ini pasangannya Pak Timbul, Pak, ya. Pak Untung. Nah, jadi ini dia diperbantukan di sini. Ini unit. Jadi ini ya, sekarang